Okey, baiklah pelajar-pelajar, kita akan lihat dua soalan pada muka surat 230, mahir diri 10.1. Okey, baiklah. Soalan pertama ni dalam bentuk ayat, tapi cikgu dah tukar dalam bentuk lukisan. Dia kata perimeter keseluruhan sebuah bilik yang mempunyai bentuk segi empat tepat. Macam inilah segi empat tepat eh. Dua atas bawah sama tapi sama. Kalau sama dia macam ni, segi empat sama. Ini segi empat tepat. Lepas tu dia bagi tahu panjang dia 23 meter, dia nak lebar dia. So macam mana nak buat? Yang kita ada empat bahagian saja, 1 2 3 4. Yang ni 23, so bawah 23 jugaklah. Sini x sebab kita tak tahu, dan dia kenapa duduk x sebab nilai ni dengan ni sama. Okey, jadi kita tambahkan semua sekali. 64 ni adalah bersamaan dengan 23 tambah 23 46 x tambah x 2x tambah 2x. Faham eh? Ni ataupun 23 tambah 23 tambah x tambah x. So kita ringkaskanlah, 23 tambah 23 46 x tambah x 2. Kemudian 46 ni kita bawa ke sini. Dia jadi 64 tolak 46 sama dengan 2x. Kita tolaklah 64 tolak 46. 18 sama dengan 2x. Nak x saja kan, kita nak lebar dia. So x ni 2 ni pindah ke sini. Jadi 18 bahagi 2 sama dengan x. So 18 bahagi 2, so x sama dengan 9 meter. 9 meter kat sini, sini 9 meter juga. Cuba kita tambah semua sekali. 23 tambah 23 tambah 9 tambah 9. So jawapan dia 64. So betul lah jawapan kita. X sama dengan ataupun lebar, kita boleh lebar. Lebar dia, lebar bilik tadi sama dengan 9 meter. Boleh eh? Kemudian kita pergi pada soalan yang kedua. Okay, soalan kedua kita gerakkan sikit kamera kat sini. Okey, baik. Soalan yang kedua. Okey, bolehlah. Soalan kedua dia nak apa? Dia nak rajah dia akan menunjukkan gabungan dua buah segi empat sama, hitung perimeter seluruh rajah. Okey, settle. Perimeter keseluruhan rajah. Ini segi empat sama. Maksudnya keempat-empat sisi dia sama. Kalau sini 8, sini 8cm juga. Jelas eh? Okey, kemudian ini 8cm ni. Lepas tu dia kata panjang sini dengan panjang sini sama. Maksudnya ni tengah-tengah lah. So kalau sini 8, sini 4. Atas pun 4 juga. Tapi kita tak kira sebab dia dalam lah. Okey, lagi 4. Kalau sini 4 tambah dengan 2 ni, jadi 6 lah. Maksudnya ketinggian ni 6. Faham tak? Ini 4. Ini 4, ini 2. So daripada atas ke bawah ni mestilah 6. Kalau macam tu sini 6 jugalah. Sini 6 juga sebab ni segi 4 sama. Boleh. Dan ni dengan ni dikata sama panjang. Maksudnya 6 ni sini 3, sini 3. Dekat sini 3 lah. Boleh. Ada berapa bahagian semua sekali? Kita kira 1 2. Ni berapa? Sudah. Okey, sini 3 dia kata dia kan. 3 keseluruhan ni 8. 3 so kat sini 5 lah. 5 tambah 3 8. Ni ni. Ni dengan ni garis bintang ni. Okey, kalau kita straight kan ni 8, so kat sini 3, sini 5. Selesai. 4, 5, 6, 7, 8. 8 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So perimeter sama dengan, kita ambil nilai dalam bulan 6 tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 3 tambah 6. Cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan kena tengok itu 6 tambah 2 tambah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 3 tambah 6.
Betul eh? Okey, so jawapannya adalah 42. Okey, baik. Itu sahaja kaedah atau cara nak jawab soalan berkaitan dengan